dibilang kehilangan sih pasti kita semua di lokasi syuting kehilangan banget. Pasti ada sih, karena di setiap kejadian apapun itu pasti ada hikmahnya. Mungkin dari keluarga. Berarti merasa bersyukur nggak selama ini, berarti tuh Allah masih sayang sama kalian. Bersyukur banget. Dan kita juga tahu di kejadian ini pasti ada alasan. Pasti ada alasan tersendiri kenapa kita dikasih musibah kayak gini. Dan kenapa bilang yang lebih parah dari kita. Mungkin itu bakal jadi pelajaran buat kita masing-masing, baik buat Bilan, buat kita juga. Apa sih Bilan terhadap kalian yang awalnya? Karena kita kesehariannya udah sering banget bareng. Di lokasi juga bareng-bareng terus. Ya, dan aku kenal Bilan udah 4 tahun. Selama 4 tahun itu aku bareng dia terus. Kita daily life tuh sama Bilan. Iya, tiap hari kita di lokasi syuting sama dia, kita bercanda-canda bareng dia. Dia makan catering di lokasi bareng dia. Main game bareng, apa segala macam. Semuanya pokoknya bareng-bareng kita di lokasi. Berarti sebelum kejadian kemarin, kamu sempat sebelumnya bareng sama dia? Lagi keadaannya lagi bareng sama dia? Kalau buat ngomong soal kemarin, strong. Gimana ya? Sebenarnya masih nggak mau ngebahas sih karena karena emang masih shock juga, masih nggak mau bahas sih. Sorry banget kalau untuk segitu. Ya seperti sekarang. Alhamdulillahnya kita nggak kenapa-napa. Ya ada lebam-lebam dan lebam-lebam. Harus nggak sih karena bulan lepas ini ada ada kehilangan mungkin itu caranya dia atau biasanya itu sendiri karena baik berkomunikasi dengan dia. Dibilang kehilangan sih pasti kita semua di lokasi syuting kehilangan banget bulan dan ya kita semua mau bilang cepat sembuh pasti cepat bisa balik aktivitas lagi, cepat bisa syuting bareng sama kita lagi. Ya pokoknya kita mau bilang cepat sembuh.